Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BOZZAGE Channel. Oke, teman-teman, dan di sini gua main Minecraft lagi, dan di sini gua mau ngasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat ramuan slowness. Dan untuk membuat ramuan slowness, kalian memerlukan yang namanya Turtle Shell dan juga Awake Coward Potion dan Scoot. Nah, Scoot ini untuk membuat Turtle Shell. Nah, untuk mendapatkan Scoot ini, kalian itu harus ada kura-kura kecil ya, teman-teman. Oke, jadi untuk kura-kura kecil ini kalian kasih makan. Nah, setelah kalian kasih makan, dia akan berubah menjadi gede, terus dia akan drop Scoot. Scoot ini berarti wadah atau cangkang dari si kura-kura kecil ini. Jadi setelah ia gede, berarti cangkangnya ganti gitu intinya, teman-teman. Dan agar ada anak-anak kura-kura ini, kalian harus breeding ya, teman-teman. Nantinya ia akan bertelur gitu kalau kura-kura. Oke, kita udah dapet nih 5 Scoot, kita crafting dan jadilah sebuah turtle shell ya. Nah, untuk membuat ramuan slowness, kalian tuh memerlukan yang namanya AWK World Potion. Untuk membuat AWK World Potion, kalian memerlukan Nether Wart dan juga water ya, atau air botol. Kalian crafting seperti di video gua yang dulu ya. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian tinggal tonton. Gua udah sediain link di deskripsi video. Oke, di sini gua akan langsung saja masuk ke tutorial cara membuat ramuan slowness. Pertama-tama kalian simpan turtle shell di input. Outputnya kalian taruh Awake Coward Potion, lalu tunggu sampai selesai. Dan ini kenapa kura-kuranya banyak banget, cok. Jadi gue spawnnya terlalu banyak. Jadi untuk mendapatkan scout itu bukan bunuh kura-kura ya, teman-teman. Jadi harus di feed itu anak kura-kuranya sampai gede. Nah, setelah gede ia akan drop yang namanya scout ini atau cangkang ya. Jadi cangkangnya ganti gitu mungkin ya konsepnya. Oke, sepertinya udah jadi, dan ini dia ramuan slowness ya. Dan ramuan slowness ini jika kita minum akan memberi efek apa ya? Gua pun nggak tahu nih. Baru tahu sekarang. Oh. Jadi kita mendapatkan efek slowness dan juga resisten. Resisten itu berarti armor kita akan pecah selama 20 detik ya. Nah, untuk meningkatkan ini kalian bisa tambahkan redstone ya untuk menambahkan durasi. Oke, mungkin itu saja video dari gua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.